Saksikan bahagian 2 bagaimana menukar cermin dinding daripada saya. Subscribe channel saya, like dan komen untuk perbaiki dan tambah baik video saya yang seterusnya. Hai semua, saya ini adalah bahagian 2 bagaimana cara menukar cermin yang telah diambil sebelumnya. Sekarang dipasangkan cermin yang baru dan saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah yang patut, yang perlu dan juga kaedah keselamatan peralatan yang digunakan dan bagaimana memberi ketepatan kepada setiap pemasangan yang ditunjukkan pada setiap yang saya telah rakamkan untuk tuntunan dan semoga memberi manfaat kepada semua. Dan di sini juga saya tunjukkan bagaimana ketelitian harus diguna pakai dalam riset-riset yang kedua ini. Jadi selamat menonton. Beberapa langkah telah diambil termasuk bagaimana ketelitian harus diambil kira, sukatan pada cermin yang bersamaan dengan ukuran pada dinding yang telah dibuat. Lebih kurang mungkin dalam 1 cm pada sisi kiri kanan. Tapi ada tip yang saya bagi tahu. Di ruang bawah, tapak bahagian bawah ada lebih kurang dalam 0.5 inci di mana cermin itu akan diletakkan ke bawah. Dan juga disebabkan cermin ini panjang, tengok bahagian atas ada ruang kosong sebenarnya. Yang tu kita telah potong pada bab yang pertama tadi, part yang pertama, untuk memasukkan cermin ke atas dulu. Maknanya gelusurkan cermin ke atas baru turunkan ke bawah supaya mendapat memberi ruang. Dan harus diingat kedua-dua bahagian cermin dari sebelah dalam dan luar, pastikan yang di sebelah tadi itu di belakang memegang cermin bersama supaya dia tidak jatuh semada kiri atau kanan sebab akan ada tekanan. Itu yang paling penting dalam segmen ini. Jika dilihat lebih dekat bagaimana cermin itu tadi telah siap dipasang, namun perlu diambil kira terutama ruang-ruang di bahagian bawah, di bahagian atas, di kiri kanan, sebelum diletakkan silikon ataupun apa-apa yang perlu untuk memegang cermin tersebut, supaya paling penting ialah berada pada kedudukan yang telah dibuat. Slot di bawah telah masuk, bahagian atas telah masuk, dan pembersihan-pembersihan di bahagian kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada cala, tidak ada cacat, tidak ada tinggalan silikon-silikon lama, supaya cermin itu berada pada kedudukan yang cantik dan tidak sengit. Ketelitian adalah sangat penting. Itu sebab dia pun nampak biasa, tapi pemasangan cermin ni agak rumit. Pertama, langkah keselamatan supaya cermin tidak pecah. So, jika pecah, anda pasti akan tahu dia akan melibatkan kos masa beli semula, menempah dan mengambil masa yang panjang. So, kerja-kerja profesional harus diutamakan dan ketelitian biarpun rumit tidak kisah jika dia ambil masa yang panjang. Yang penting adalah bila kerja itu selesai dengan bersih, selamat. Bagi langkah terakhir, kelihatan cermin-cermin tadi sudah diletakkan silikon di depan belakang. Ini adalah cermin yang boleh dua muka, mana di belakang dan di depan boleh dilihat. Jadi setelah kedudukan cermin sudah stabil, silikon sudah pening sedikit, silikon telah diletakkan, barulah ditampal, ditutup dengan besi bar. Dipanggil bar panjang, diletak bahagian sisi kiri kanan. Bahagian sisi kiri kanan dan di bahagian bawah, tapak bahagian bawah. Di atas tidak perlu sebab di atas dah bersambung dengan ceiling board atau panggil papan ceiling. Yang itu akan dibuat penutupan dengan menampas ceiling plaster lah. Dan itulah kemasan terakhir dan semoga memberi manfaat kepada semua.